Astaga, sebenarnya ada apa ini? Itu, saus di hotdognya tidak cukup menarik. Ya ampun, berapa banyak cut yang kita butuhkan sebenarnya? Kita buang-buang energi hanya untuk hotdog murahan. Jadi segera selesaikan ini, kami ada urusan lain. Apa? Murahan? Ayo, sekali lagi. Cahaya di posisi ya. Siapkan hotdognya. Inilah rilisan terbaru kami. Rasa baru yang belum pernah kalian rasakan sebelumnya. Ayo mulai. Action. Robby. Apa yang kau lakukan pada hotdognya? Air. Kemana dia pergi? Apa yang terjadi ini? Apa-apaan ini? Dasar anak payah. Beraninya dia menyebut hotdogku murahan. Sistem? Siapa di sana? Oh, ternyata hanya topiku. Aku jadi paranoid karena hal sepele. Apa yang terjadi? Wow, ini pasti cara menguap baru. Kami sudah berlatih tanpa henti dalam beberapa terakhir ini. Apa iya? Aku iri dengan Sylvia. Dia dharma wisata sekolah. Hari ini adalah... Adalah apa? Ya, aku mau bilang kalau hari ini adalah hari yang tepat untuk liburan. Coba lihat cuacanya. Baiklah, kalau begitu, ayo kita bersenang-senang. Tentu, bersenang-senang. Bersenang-senang. Tiket ke Aerover Theme Park. Kebetulan aku punya beberapa tiket. Kalian mau pergi tidak? Hey, kapten, kau setuju kalau hari ini kita libur? Ada bagus pelatih. Harus kembali dan membelinya juga. Ini bagian yang langka sekali. Tiga wahana lagi dan aku sudah mengendarai semua yang ada di sini. Bagaimana kalau kita beli minuman dulu? Ghost Maisy. Siapapun yang membawa aerover bisa berpartisipasi. Aku tidak dengar soal itu di pintu masuk. Peserta bisa mendapatkan poin untuk memenangkan peralatan aerover eksklusif edisi terbatas dan hadiah lainnya. Aku mau ikut. Tetapi tempatnya itu di mana? Aku rasa di sini. Tunggu apa lagi? Kalian takut ya? Bukankah ini aneh? Ini gedung yang kecil untuk wahana maze. Lalu bagaimana aku bisa merasa takut? Aku masuk. Hadiah, aku datang. Elaine. 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 Elaine.
Charles. Hah, ayo kita lihat kalau begitu. Ayo, mungkin ada hantu mengerikan di dalam. Ajelah, hentikan itu. Ini hanya wahana. Di mana yang lainnya? Charles, Elaine, kalian di mana teman-teman? Tidak ada sinyal pada jamku juga. Mungkin aku bisa menghubungi mereka dengan googlesku. Apa yang terjadi? Semuanya menyebar. Elaine, kau tidak apa-apa? Iya, aku baik. Aku rasa kita semua menempuh jalur yang berbeda ya. Wah, lega sekali. Setidaknya kita bisa saling berkomunikasi. Aku merasa tersesat beberapa menit yang lalu. Wah, bagiku ini sangat menarik. Ayolah, ayo kita mulai. Ini mulai terasa membosankan. Kami sampaikan sambutan hangat untuk semua yang mengikuti acara Ghost Maze. Sebelum kalian memulai permainan, kami akan jelaskan peraturannya. Ghost Maze adalah labirin virtual di mana targetnya adalah mengatasi rintangan dan berhasil keluar menggunakan aerover. Setiap labirin memiliki batas waktunya. Kalau kalian gagal keluar dengan waktu yang diberikan, penalti mengerikan menunggu kalian. Hah? Penalti mengerikan? Apakah kita akan dapat hadiah kalau berhasil lolos? Ghost Maze dipenuhi dengan banyak perangkap tersembunyi. Berhati-hatilah saat kalian terbang. Satu kesalahan saja dan penalti mengerikan menunggu kalian. Lanjutkan, kami mengerti. Kalian akan diikuti oleh halangan mengerikan dalam labirin. Jika kalian nanti tertangkap... Iya, aku tahu. Penalti mengerikan menunggu kami. Baiklah, kami mengerti. Para peserta, jangan pernah remehkan Ghost Maze. Mari kita mulai permainannya. Semoga kalian semua bisa lolos. Ruang virtual ini dirancang dengan sangat baik. Aku jadi merinding saat memasukinya. Elaine, kau jangan khawatir. Aku, Sahabat Charles, siap untuk melindungimu. Oh, mungkin ke arah sana? Labirin yang pertama. Untuk labirin pertama, cari jalan keluar dan keluar dalam waktu 5 menit saja. Permisi, bagaimana kalau kami tidak bisa menemukan jalan keluarnya? Penalti mengerikan, kau ingat? Aku penasaran apa penaltinya. Kenapa kau malah tertarik dengan penaltinya? Ayo keluar saja dari sini. Aku akan memindai area lebih dulu. Kau memang yang terbaik, Elaine. Apa itu? Harus melewati itu. Victor, mereka bergerak dengan semacam ritme. Bukankah itu keahlianmu? Aku? Bukan, ritme keahlian Aeon. Tapi kan pelatih tidak ada di sini. Tidak mungkin bisa minta tolong padanya. Mungkin ada jalan lain. Apa? Kita terperangkap. Jadi, tidak ada jalan lagi selain melewati itu ya? Honeybee bisa memindai dan menghitung iramanya. Mereka bergerak dalam pola, jadi pasti ada masa di mana mereka semuanya terbuka. Tidak, aku tidak bisa menunggu itu. Brian, tunggu! Aku bisa terbang ke depan setiap kali ada dinding naik, kan? Hah? Dindingnya bergerak dengan aneh. Hah? Oh, Brian! Kau tidak apa-apa? Jawab kami, Brian. Ya ampun, Brian! Apa yang terjadi? Brian hilang! Hah? Apa? Apa ini kecelakaan? Permainan macam apa ini? Membosankan. Aku menyerah. Aku ingin aeroverku kembali. Penghalang elektrik. Sisa waktu 2 menit saja. Apa kau bercanda? Kami sudah mengatakan peraturannya sebelum memulai permainan. Gagal keluar dari sini, penalti mengerikan akan menunggumu. Lalu, penalti mengerikan itu sebenarnya apa? Kalian akan terperangkap dalam labirin ini selama-lamanya. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana sekarang? Apalagi, kita harus segera keluar dari sini. Aku akan keluar dengan melaporkan siapapun yang membuat labirin ini ke polisi. Charles, kita harus buru-buru. Dindingnya mendekati kita. Kini aku akan mengkalkulasikan kapan akan dibuka. Honeybee, cepat! Dindingnya semakin cepat. Tidak ada waktu. Aku akan mendorong.
sudah siapkan penanda waktunya. Terbanglah melewati celah sesuai aba-abaku ya. Bersiaplah. Kalau kita gagal, dinding akan menghancurkan kita. Inilah satu-satunya peluang kita. Siap. Sekarang. Kalian telah melewati labirin pertama. Yang berikutnya adalah labirin tangkap aku. Hah, kita berhasil lolos. Apa yang berikutnya ya? Sekarang kalahkan pemburu kalian dan cari jalan keluarnya. Ayo jalan, mereka bisa menyerang kita kalau kita tetap di sini. Hah, hal aneh apa lagi kali ini? Aku tidak tahu, tapi aku tidak mau cari tahu. Kalahkan saja mereka dan cari jalan keluarnya. Terima ini, Spinning Fury. Giliranku, unicorn putih yang suci, buat musuh tikungan, Sonic Boom. Aku tahu, hebat Charles siap menyelam. Oh, Charles! Lari! Victor! Oh, Victor! Ya ampun! Kita bisa mengalahkan mereka dalam sekali serang. Charles, ayo bantu aku. Apa rencananya? Tunggu sinyalku dan letakkan Sonic Boom. Baiklah. Sekarang. Sonic Boom. Burung abadi, melesat melewati semuanya. Fire. Bagus sekali. Kemampuan itu selalu keren untuk dilihat. Hampir saja. Ya ampun, sebenarnya ini permainan apa? Ilen. Ilen, kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, tapi itu... Tidak, Ilen dalam bahaya. Ya ampun, ini jadi semakin tidak masuk akal. Siapa yang membuat sesuatu seperti ini? Pasti ada cara untuk melewatinya. Aku yakin sekali. Hah, mungkin itu kuncinya. Kuncinya? Serahkan saja padaku. Sonic Boom! Ini mudah sekali. Wah, terima kasih ya, Charles. Sean, tangkapan yang bagus. Bagaimana kau bisa melihatnya? Ilen, syukurlah kau tidak apa-apa. Aku pikir mungkin tidak sesulit yang terlihat. Karena kalau kita bekerja sama, kita bisa keluar dari sini. Tidak jadi masalah. Ayo kita hancurkan semuanya. Adalah labirin terakhir. Kalianlah yang pertama mencapai tempat ini. Selesaikan labirin akhir dan kalian bisa bebas. Tapi hanya setelah kita mengalahkan benda itu, kan? Menurut pemindaiku, ada robek di sayap kanannya. Kita harus membidik itu agar kita bisa menang. Wah, ini lagi. Aku bahkan tidak merasa takut sekarang. Ayo lakukan. Baiklah, serangan 3 kali lipat seperti sebelumnya. Sonic Boom! Singkirkan musuhmu! Tembakan
yang sangat kuat atau dia yang lemah? Sekarang kembalikan teman-teman kami. Oh, tidak. Dia belum jatuh juga. Apa kalian lihat itu? Kalau kita melakukan itu, kita bisa mengalahkan Pumpkin King. Benarkah? Maksudmu, kita harus masuk ke dalam mulutnya? Menurut analisaku, intinya adalah sumber energi Pumpkin King. Inti itu adalah kelemahannya. Ayo kita hancurkan labu itu! Apa kita harus melumpuhkannya lagi dan mencobanya terus? Dia bahkan tumbuh lebih besar lagi. Elaine, ada ide bagus untuk menghancurkan intinya. Kalau kita melakukan kesalahan, kita bisa menabrak mulutnya atau terjebak di dalamnya. Kita semuanya harus melesat masuk dan bisa menembus ke sisi lainnya. Kalian mengerti? Semoga kita tidak terperangkap di dalamnya. Baiklah, ayo kita coba. Berputar! Angela! Angela! Kita tidak boleh menyerang dengan gegabah. Aku akan mencobanya. Apa kau dengar yang dikatakan Elaine? Kau tidak bisa menyerang dengan gegabah. Bukan begitu. Aku akan mengalihkan perhatian Pumpkin King. Charles, gunakan kemampuanmu dengan menyerang dia dari titik butanya. Cara itu berhasil terhadap labu kecil. Jadi mungkin bisa berhasil terhadap dia juga. Aku akan beritahu kapan waktunya untuk menyerang. Sekarang! Ayo, sekarang! Apa? Oh. Selamat Ayon, ya. Ayon, apa yang kau lakukan di sini? Kalian menyelesaikan permainan latihan. Jadi semua itu latihan. Ghost Maze adalah simulasi labirin baru yang akan segera dibuka nanti. Aku menyewanya sebagai penguji beta sebelum dibuka. Nah, jadi bagaimana? Kami memantau kalian dari luar sini setelah kami dieliminasi. Kerja sama tim yang bagus di bagian akhir. Kolaborasi kalian itu meningkat banyak selama sesi singkat itu. Hebat. Jadi maksudmu tidak ada hadiahnya ya? Setelah semua yang dialami oleh Elaine, mereka bilang akan ada hadiah. Pelatih, kau menipu kami berlatih saat sedang liburan seperti ini. Apa kau ingin dapat pindah? Penalti mengerikan. Nah, ini hadiah untuk kalian. Tim Titan memimpin dengan kecepatan luar biasa. Kelihatan seperti kepastian kemenangan untuk Titan dari turnamen Blue Bay. Tim Guardian melesat dengan cepat di belakang mereka. Oh, Hondok melesat ke kanan dan ke kiri untuk maju ke depan. Aku tahu akan ada pertarungan untuk meraih peringkat kedua. Dan tim lainnya juga tidak buruk, terutama tim Guardian. Iya, Hondok sengaja membiarkan mereka lewat untuk menekan mereka dari sisi. Tapi, fleksibilitas Guardian membuatnya jadi sia-sia. Dengan kekacauan balapan tim ini, aku yakin Ian pasti merasa stres berat. Ian sebagai pusatnya. Tidak saat aku ada di sini. Apa masalahnya? Siapapun dari kita tinggal lewat lebih dulu. Kalau begitu, kau wakili saja Titan sendiri. Kalau kau membiarkannya, akan aku lakukan. Siapa yang mau mengambil posisi pusat? Apa ada yang keberatan? Kalau tidak, gua drop ambil posisi pusat. Titan sangat cepat. Tidak satupun dari tim lain bisa mendekatinya. Itu tidak mengejutkan. Titan
dan juara pertama. Tim Guardian yang kedua. Semifinal grup B adalah... Aku tidak bisa lihat apa-apa. Apa itu? Mereka Crows? Oh, mereka adalah milik Black Crow. Tersangka di balik serangan pilot aerover berantai yang ada di berita. Dari manakah mereka muncul? Dan di mana Black Crow berada? Ya, tapi tidak ada yang bisa mendengar, Bu. Listriknya mati. Tidak jadi masalah. Ini tugasku sebagai penyiar. Sebenarnya, apa yang terjadi di sini?